pertanyaannya, jelaskan mengapa muatan partikel koloid menjadi salah satu faktor yang menstabilkan sistem koloid. Penjelasannya, kita bisa mulai dengan pengertian dari koloid. Yang dimaksud dengan koloid merupakan sistem dispersi yang sifatnya itu kurang stabil dibandingkan dengan larutan. Jadi, koloid ini partikelnya itu lebih besar daripada larutan, namun lebih kecil dari suspensi. Jadi, di tengah-tengahnya antara larutan dan juga suspensi. Agar membuatnya koloid ini menjadi stabil, maka dapat digunakan cara dengan yaitu menghilangkan muatan yang ada pada koloid, atau bisa juga dengan menambahkan stabilisator pada koloid tersebut, seperti emulgator ataupun juga koloid pelindung. Lalu, muatan merupakan faktor yang penting dari koloid. Selain adanya yang dinamakan gerak Brown ini adalah gerak yang terjadi di dalam koloid untuk menunda terjadinya koloid tersebut menjadi endapan, sehingga gerak Brown ini akan membuat partikel di dalam koloid terus bergerak dan tidak mengendap. Lalu, semua partikel koloid ini memiliki muatan, yaitu muatan yang positif dan juga muatan negatif. Nah, di dalam muatan ini disebut juga ada yang bermuatan sejenis. Jadi, muatan yang sejenis tadi akan saling tolak-menolak sehingga terhindar dari pengelompokan sesama partikel koloid. Jika partikel koloid itu saling bertumbukan, seumpamanya ya, kita gambarkan terdapat ini bermuatan positif dan ini bermuatan negatif. Ketika yang positif ini bertemu dengan yang positif, maka dia akan mengelompok atau bertumbukan sehingga bersatu dan akan membentuk partikel yang cukup besar dan akhirnya akan mengendap. Jadi kalau positif ditambah positif itu nanti akan menjadi positif yang lebih besar sehingga terjadinya endapan. Jadi partikel di dalam koloid tersebut menjadi endapan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa muatan dari koloid itu menjadi faktor yang menstabilkan koloid karena dengan adanya muatan antar partikel yang sejenis, itu koloid tidak menggumpal, jadi saling tolak-menolak.